Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Solusi TV. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara memperbaiki aplikasi PLN Mobile yang error di HP Realme. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari channel YouTube Solusi TV. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara mendapatkan notifikasi jadwal pertandingan sepak bola di HP Android. Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Oke teman-teman, jika di aplikasi PLN Mobile milik kalian error, apakah itu tidak bisa dibuka atau mungkin selalu gagal ketika mau beli token dan sebagainya? Nah, maka teman-teman bisa coba lakukan cara yang akan saya bagikan di video ini. Oke, untuk cara yang pertama, mungkin teman-teman bisa coba restart dulu ya HP kalian. Nah, jadi untuk caranya kalian bisa tahan lama tombol power, kalian mulai ulang. Jadi tujuannya kita restart ini untuk menutup semua aplikasi yang masih berjalan di latar belakang. Nah, jadi mungkin karena ada banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang, akibatnya aplikasi PLN-nya itu error, teman-teman. Ya, karena terlalu berat ya kerja di HP kita ini. Nah, jadi teman-teman bisa coba restart HP milik kalian. Nah, kemudian jika masih belum berhasil juga setelah restart, kalian mungkin bisa cek ya, teman-teman, jaringan internet di tempat kalian apakah sedang mengalami gangguan atau tidak. Karena untuk membuka aplikasi PLN Mobile ini tentunya kita membutuhkan jaringan internet yang stabil, teman-teman. Gitu. Jadi silahkan teman-teman cek dulu ya jaringannya sedang gangguan atau tidak. Jika sedang gangguan, mungkin teman-teman bisa tunggu sampai gangguannya selesai, atau mungkin teman-teman bisa coba alihkan dari data seluler ke WiFi. Jika masih belum berhasil juga aplikasi PLN Mobile-nya masih error, teman-teman bisa coba hapus cache aplikasinya ya, atau hapus data, teman-teman. Caranya kita tahan lama saja aplikasinya seperti ini, lalu kita klik info aplikasi. Nah, kemudian kita masuk di menu penyimpanan. Nah, di sini kita bisa hapus cache atau kita juga bisa hapus data. Nah, tapi untuk hapus data ini akan mengeluarkan atau logout ya akun di aplikasi PLN Mobile kita. Nah, jadi ini bisa langsung kita klik OK saja ya, karena ini tidak akan menghapus data apapun, teman-teman. Ini hanya akan melogout akunnya. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita kembali. Kemudian bisa kita paksa berhenti ya aplikasi PLN Mobile-nya. Nah, kemudian kita kembali. Oke, setelah kita hapus cache dan hapus data, teman-teman bisa coba lagi ya buka aplikasi PLN Mobile-nya. Jika masih belum berhasil juga, untuk cara selanjutnya, cara terakhir yang teman-teman bisa lakukan adalah dengan mengupdate ya aplikasi PLN Mobile-nya. Nah, jadi silahkan kalian buka Play Store, lalu di sini kita cari saja PLN Mobile. Nah, kenapa kita harus update? Karena jika kita tidak mengupdate sebuah aplikasi, maka di aplikasinya itu akan menumpuk bug, teman-teman. Ya, sehingga bisa menyebabkan error seperti di aplikasi PLN Mobile-nya ini. Entah itu tidak bisa transaksi atau mungkin tidak bisa dibuka atau gangguan-gangguan lainnya. Nah, jadi silakan teman-teman update aplikasi PLN Mobile-nya. Nah, jadi jika sudah coba lakukan cara 1, 2 atau cara ketiga, saya rasa untuk aplikasi PLN Mobile-nya ini bisa teratasi, teman-teman, tidak mengalami error lagi. Jadi silakan kalian langsung saja coba cara yang sudah saya bagikan ini. Sekian dulu tutorial di video kali ini, semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara main Ome TV server luar negeri. Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi.